Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan Mbak Evi di sini. Apa kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini aku berbagi resep bistik. Jadi kalian bisa beli stik di luar terus sisa masak di rumah guys. Oke. Jadi yang pertama-tama itu ingredientnya itu ada stiknya. Kita beli stiknya dulu guys. Oke, ini stiknya ini daging sapi, oke. Ini enak banget guys, lembut, oke. Terus ada extra virgin oil secukupnya. Terus ada garam sekitar 10 gram, oke. Kalau beefnya kalian bisa pakai terserah kalian. Aku pakai 300 gram ya. Terus ada pepper. Terus ada ini tempat nanti kita oven, jadi aku masukkan ke dalam oven guys, jadi tidak digoreng. Terus ada kertas untuk ini di dalam oven, oke. Yang pertama kita sediakan kertasnya dulu guys, oke. Kita potong, oke. Cukupnya ini baru. Baru kita di bawahnya kita taruh virgin extra virgin oil supaya nggak lengket, oke. Secukupnya, oke. Baru ditaruh sticknya, oke guys. Ini yang aku pakai, kalian kalau nggak mau pakai tulang juga nggak apa-apa. Seperti yang ada tulang. Ini. Jadi seperti ini guys. Oke, ditaruh. Oke, baru kita taruh ininya lagi. Extra virgin oil di atasnya. Oke, baru garam. Ini nggak kelihatan ya, maaf ya guys, karena kameranya garam. Oke, terus merica. Ini simpel banget guys. Ini merica. Oke, sisa masukkan ke dalam oven. Tapi ovennya itu dipanasin dulu ya, dipanasin dulu kurang lebih 20 menit. Terus nanti kita sisa masukkan. Oke, see you. Oke guys, ini udah 20 menit kita masukkan ke dalam oven. Oke, ini kurang lebih 15 menit ya, kita lihat maksimum jadi seperti ini temperaturnya. Oke guys, kita angkat. Oke. Kita lihat, nah ini udah matang ya, sisa diangkat aja. Oke guys, jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke semua teman-teman kamu YouTube channelnya Mbak Evi. See you next video.